Oke, selamat datang di video Gali Umur, dan kali ini aku lagi di Situbondo, tempatnya di Utama Raya, lagi berjalan mau ke Bali, Denpasar Bali, dan lain-lain. Kalau udah pada umum lah ya, tempat sini, Utama Raya, Parnas Area, di Jawa Timur. Nah, kita lagi mau road trip sama keluarga, naik ini Fortuner. Langitnya biru. Tadi Utama Raya. Ini sepi, biasanya ini rame banget. Rame bener, sekarang sepi. Sepi yang cukup sepi lah. Kasian. Ya udah, kita lanjut dulu. Nyalakan dulu. Mati. I miss old Bammy once again. I think it's a sin, yeah. Oke, teman-teman, kali ini kita lagi antri, bukan antri sih, di pelabuhan. Cuman di pelabuhan harus yang pertama validasi rapid test antigen minimal atau PCR. Beres dari situ, itu harus punya QR code dan nyambung sama peduli lindungi. Kalau nggak ada QR code-nya, dari situ validasi, stempel dulu, baru beli tiket. Wis, nah, beli tiketnya ini pun agak ribet, jadi harus gini-gini kesana. Kita parkir dulu, yang beli-beli sama STN. Nah, ternyata ya udah seperti biasa. Oke, dan rupanya kosong, tapi cukup harus punya, harus tahu step-stepnya. Pokoknya itulah. Rapid test juga dulu. Beda sama yang dulu ya. Ya, kalau dulu kan cuma SNK selesai sama KTP. Sekarang antigen harus validasi, harus QR code, terus beli tiketnya di depan di kantor polisi. Itu pun harus nyertain surat lainnya, baru nggak tahu nih depan gimana. Oke, lanjut. Ketapang ke Gilimanuk. Oke, pemandangannya. Udah mau berdarah.
Ki. Mobil. Enggak terlalu rame kapal ya. Nyalain dulu mobilnya. Sekarang kita lagi mau makan di Main Tempe. Mana ya? Main Tempe. Ayam betutu Main Tempe. Main Tempenya siapa? Nanti kita cari. Kita rembong sampah dulu. Dapat parkirnya enak, adem. Depannya doang sih. Oh, gede gini sekarang. Ayam betutu, pedes-pedes nih, mantep. Belum kunci mobil ya? Kunci kok. Wah, sampai kita men. Makan dulu kita. Adem sini, mantep. Luar biasa, kita pun langsung datang. Ayam betutu sama apa? Apa nih bu? Kacang apa nih? Apa ini kat? Kelencing. Mantap, makan dulu kita. Minumnya tetap air adem, biar adem, nggak haus. Makan dulu. Di belakang silau ngadepnya sini kita. Sudah makan, sekarang kita mau lanjut lagi. Lanjut lagi kita langsung ke minuman. Di daerah apa nih? Kita di WK Jimbaran apa ya? Oh nggak salah. Sama kita bungkus makan dulu. Nasi campur-campur Bu Widya di daerah sebelum GWK. Di arah selatan lagi. Ini kita bungkus makan dulu. Ada macam-macam, bawang, telur, dan lain-lain, ikan, ayam, semua ada. Woi, kata-katanya bagus nih. We don't have wifi. Talk to each other. We don't is 1980. Jadi seperti tahun 80-an tanpa wifi. Asik ini. Cuman kita bungkus aja. Makan di hotel. Kita bungkus, kita sekarang lanjut. Akhirnya kita udah nyampe di hotel.
tadi apa namanya ini, Karma Kandara Resort di Karma Kandara, Pantai Karma kalau nggak salah. Si ibu lagi check-in. Saya lagi nurunin barang, aku syuting-syuting aja. Berangkat jam 5:30, sekarang jam 7:30 WIB, berarti 13 jam perjalanan. Sekarang 8:30 WITA tengah. Renahnya cuma kita nggak tahu di mana ya. Karma Kandara. Baru pertama nih gue kesini. Yang nginep maksudnya ya. Gajah Putih diem di sini sendirian. Ada orang. Barang bawaan kita banyak bener. Cuma 4 hari di sini. Dipastikan aja semuanya terkunci, pintunya sama jendela. Kita minum dulu. Kita juga dapat induk adem. Ada wifi ya? Ada wifi nya tak mati. Mas, boleh bikin adem. Ini banyak yang ademin. Adepin temperatur badan. Kartu vaksin sangat penting dan kita harus vaksin. Udah divaksin, berarti beres. Udah. Sekarang sih udah. Sekarang kita berangkat dulu. Ayo berangkat ke kamar. Jalan dulu kita. Bilang jalan kaki. Aduh. Wah, parkir itu naik. Handbrake. Wah, panas berarti ya. Mana ini? Villa 65476. Aduh. Maskeran. Ngap. Jalan dulu kita. Wah, ada private poolnya. Lumayan. Wah, ini ruangan kita ini. Ternyata kita nyampe juga. Ada apa namanya, kolam renang, bukan kolam ikan ya. Terus di sini ada TV, ada sofa, lumayan buat bawa orang sekampung bisa. Meja makan, terus kitchen set. Nah, ini ruanganku sama Romero di sini. Aduh. Lumayan gede sih. Lumayan. AC lemari. Ya, sewajarnya. Kasur, single bed. Dan ruang belajar juga. Oh, ini ya dua nih. Ini ada kaca sama yang kayu. Oke. Hei, kamar mandi. Kamar mandi ya. Apa klosetnya nih? Towel, handuk. Air wastafel biasa. Dapat ini body wash and shampoo conditioner. Bah. Oke, lanjut lagi. Wah, lumayan ini lorongnya ini. Besar juga lumayan nih, kan makan darah. Ini entah. Kamar bapak ibuku. Terus di sini ternyata ada bathtub cantik. Kamar mandi umum gak ada, yang gede gak ada. Ini yang private ada malah. Gede.
Ini dua juga. Pas apanya dua. Oh, klosetnya di sini. Ceper. AC remote. Ini view-nya kayak gini. Wah, boleh juga nih. Depan ada private pool. Oke. Nonton TV, tidur seorang-seorang, masuk kampung bisa. Oke, teman-teman, sekian perjalanan dari Malang ke Bali dan beberapa keribetannya tadi sempat ribet di Ketapang karena mesti yang antigen dan lain-lain administrasi yang udah nyampe juga. Oke, sekian dulu video yang berangkatnya. Makasih teman-teman, bye.